Pemuda-Pemudi Dayak Kalimantan Timur menyatakan dengan tegas, 1. Menolak setiap gerakan intoleran yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Siap menjaga barisan terdepan melawan segala bentuk intoleransi, ujaran kebencian, dan tindakan yang dapat membahayakan kondisivitas negara. 3. Mendukung pemerintah, TNI, dan Polri untuk memberantas aliran-aliran radikal pemecah belah bangsa. 4. Menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai persatuan dan kesatuan. 5. Jika gerakan intoleransi terus memaksa diri mengadu domba, memecah belah anak negeri, menyebarkan keresahan dan kebencian serta ajaran-ajaran intoleransi, maka kami siap melawan dan menghabisi mereka. Merah putih kami jaga, NKRI harga mati. Dayak, dayak, dayak. Hadir ke Talino Pencuramin Kasaruga, Basengat, Ka Jubata. Kami, Forkompimda Kabupaten Landak, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Landak, menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung kebijakan pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Selalu cinta damai terhadap sesama warga, suku, serta agama apapun yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Landak. 3. Menolak keras adanya ormas radikal dan segala bentuk paham radikalisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Landak. 4. Mendukung kebijakan pemerintah untuk melarang kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang banyak dan pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Landak. 5. Mendukung Satgas COVID-19 Kabupaten Landak dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Landak. Landak cinta damai, NKRI harga mati. 3, 2, 1. Bola ini.
Saya siapkan, coba kita berkumpul sama-sama di sana. Sebelum dan sesudahnya banyak penerimaan. Kita tambahan dari Tommy nanti. Selamat siang, Adil Catalino. Kesaru. Seringat Kalimata. Alam satu rara. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ormas. Dan kita mulai hari ini harus mempersatukan visi-visi kita sebagai bangsa daya NKRI. Jangan lagi terpecah belakang oleh hasutan, hoax dan segala macam yang ada. Yang sekarang harus kita lakukan sebagai bangsa daya NKRI adalah bersatu dan menjaga NKRI kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salam satu darah. Buat video. Mungkin kau kamu dah. Bad. Hoi, kami kita kamu dah asik. Ya, turun. Kami kau baga. Aku kena hujan, don hujan. Mulai pagi ya, mulai. Masukkan ke YouTube. Yo. Terima kasih, Tri, Pak.